Sepertinya faktor usia tidak menghalangi penyanyi dangdut senior tanah air Ikke Nurjanah untuk tetap terus berkarya. Telah eksis di belantika musik Indonesia sejak tahun 80-an dan setidaknya telah menelurkan 31 album, kini penyanyi dangdut berusia 43 tahun ini pun mengaku tengah mempersiapkan karya terbarunya berupa album yang direncanakan akan dirilis pada tahun ini. Aku lagi menyelesaikan album yang ke 30 tahun berkarya, iya gitu. Insya Allah tahun ini ya, tahun 2018. Jadi singlenya tuh judulnya Sampai Kapan. Itu sudah rilis, bridging ke proses untuk album. Memang gak mudah ya ternyata gitu. Ada aja masalahnya gitu. Padahal cuma tinggal sisa 2 lagu, yang lainnya sudah selesai. Sisa 2 lagu yang kita masih pitching nih. Ini antara kita mau yang itu apa yang ini ya. Konsepnya lebih ada 50% lagu baru, 50% lagu lama. Baru pasti musiknya baru saat ini gitu. Tapi kalau yang lama itu kita buat dengan musik dan sound kekinian. Arrangernya juga cuma satu orang. Jadi fokus kita dengan album ini, arrangernya juga cuma Mas Hendro Saki.